Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Amuni Tahir, SPD-MPD, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Pontianak. Alhamdulillah saya diberi tugas oleh Kementerian Agama di Yayasan Pendidikan Nurul Islam ini kurang lebih 13 tahun. Madrasah Nurul Islam ini berdiri sejak 2003, yaitu oleh ketua yayasannya Bapak Al-Ustadz MHD SPDI. Beliau sudah banyak memberikan kontribusi buat kami, dan sekarang beliau melimpahkan kepada sepenuhnya kepada anak beliau, yaitu Ustadz Sofyan Sauri, sebagai pelaksana harian di Yayasan Pendidikan Nurul Islam ini. Alhamdulillah, saya mendapat tugas ini dengan rasa tanggung jawab, dan telah melaksanakan visi madrasah kami Nurul Islam, yaitu teladan dalam iman dan takwa, unggul dalam prestasi dan berakhlak karimah. Dan kami juga Madrasah Nurul Islam ini mempunyai misi, yaitu menyiapkan generasi Islam yang tangguh. Alhamdulillah, kami di Madrasah Nurul Islam ini sejak 2023 ini 9 rombel madrasah kami, dan jumlah siswanya kurang lebih hampir 240 siswa, dan jumlah guru kami sudah ada 12 orang, dan hampir semuanya sudah lulus sertifikasi dan sudah mendapatkan sertifikat guru profesional. Maka harapan kami kepada seluruh masyarakat, khususnya di sekitar Kelurahan Palima dan sekitarnya, jangan ragu-ragu untuk memasukkan siswa-siswanya ke madrasah kami. Kami siap menjadikan anak-anak putra-putri ibu menjadi generasi yang soleh dan soleha, dan beriman dan siap untuk di masyarakat. Hanya itu kurangnya perkenalan kami kepada semuanya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesuksesan semuanya. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halija SPDI. Saya adalah wakil kurikulum di MIS Nurul Islam Pontianak. Saya adalah salah satu ASN yang diperbantukan di MIS Nurul Islam ini dan bergabung mulai tahun 2020. Harapan saya ke depan, semoga MIS Nurul Islam semakin maju, semakin berkembang dan sukses selalu. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Air Education yang telah meliput kegiatan kami dari pagi hingga siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maksum SHI. Di sini tugas saya sebagai
kesiswaan Madrasah Nurul Islam dan sekaligus pengajar guru kelas 2. Sini saya akan menyampaikan waktu-waktu yang telah disanakan oleh Nurul Islam. Bahwanya KBM kami di sini dimulai dari mulai jam 6.45 atau jam 7 kurang 15 menit. Dan waktu 15 menit itu digunakan untuk pembiasaan dan sekaligus doa memulai pelajaran dan pembelajaran yang lainnya. Setelah itu jam 9 anak-anak diistirahatkan sampai jam 9.20. Setelah itu anak-anak masuk kembali jam 9.20 sampai jam 11.30 dan anak-anak langsung akan mengambil wudhu dan akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat berjamaah sampai jam 12, anak masuk kembali sampai pulang. Setelah itu anak-anak pulang dan selesailah KBM di Madrasah Nurul Islam ini. Ya, jadi kami selaku kesiswaan dan berharap kepada kita semua, berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan anak-anak kami ini menjadi anak yang soleha, anak-anak kami yang pintar, yang bisa menjadi harapan agama, bangsa, dan negara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Madrasah Nurul Islam. Di sini ada berbagai buku yang dapat dibaca oleh siswa-siswi Madrasah Nurul Islam. Yuk, mari kita masuk. Dan ini adalah musola Madrasah Nurul Islam, di mana tempat para murid-murid beribadah. Yuk, mari masuk. Musola.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Hangraini. Saya murid dari Madrasah Ibtidaiyah Miss Nurul Islam Pontianak. Saya pernah mengikuti lomba KSM tingkat kabupaten dan alhamdulillah saya mendapat peringkat 5 dari 18 peserta. Saya harap adik-adik dapat lebih meningkatkan lagi prestasinya agar bisa berkompetisi di lomba-lomba selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Miss Nurul Islam, mendapatkan juara 2 Lomba Gerak Jalan Pramuka golongan siaga bertepatan dengan hari ulang tahun Pramuka. Salam Pramuka. Salam.